Pertanyaan yang pertama yang akan dipertanyakan di alam kubur adalah siapa tuhanmu. Kamu menjawab atau anda menjawab tuhanku adalah Allah. Yang telah menciptakan aku dan juga telah memberikanku rezeki. Nah, ini dengan badan. يبقى تربيه اقوم بها الروح الداخل الباطن ان الله سبحانه وتعالى انزل الكتب وارسل الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام التربيه ini maksudnya adalah terbi yang berkaitan dengan penciptaan dan rezeki ini berkaitan dengan dengan anggota badan dan juga Allah Subhanahu wa taala memperhatikan apa yang berkaitan dengan dengan kandungan hati kita دري أفا؟ الله سبحانه وتعالى موسر منغتوص سأر عن رسول دمنورن كان كتاب كتابنه. نعم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية هو الرب هو الخالق هو الرازق لابد أن يعبد الله ولا يعبد أحد مع الله. جيكس أن دينيا كита ميأكني الله سبحانه وتعالى adalah satu ساتو menciptakan kita dan juga memberikan kita rezeki secara otomatis kita juga harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Faman sarfa syai'an min al-ibadah li ghairi fa huwa musyrik kafir. Barang siapa yang memberikan sebuah ibadah sedikit apapun itu kepada selain Allah maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Naam, labud an nata'allama asy-syirk hatta nahdhar minhu wa nuhadhdhir minhu. Oleh karenanya kita wajib mempelajari apa itu kesyirikan dengan tujuan agar kita tidak terjatuh kepada kesyirikan tersebut dan agar kita memperingati manusia untuk tidak berbuat syirik. al kafir ulama a'lam. Adapun mengklaim menghukumi seseorang itu kafir ataupun musyrik ini bukan tugas kita itu adalah tugasnya para ulama.